Halo teman-teman, balik lagi channel saya. Hari ini kita akan bahas website namanya Crypto Voucher. Ini kayaknya saya belum pernah bahas ini atau bikin video ini, tapi nggak tahu di ini saya punya 33 referral. Ini farmeral di sini karena temanya itu tema pertanian ya, ini websitenya jadi bagus. Mungkin kalau ini saya nggak pernah buat videonya, mungkin saya memang cari referral sendiri. Dan kebetulan saya dapat referral kontes di sini 40.000 landing, dan mungkin 20.000-nya dari referral. Soalnya saya belum pernah kayaknya bikin video tentang website ini. Nah, jadi di sini saya mau langsung live video aja. Nih, dapat 0,03 LTC atau 1000 satoshi ya. Saya ke Litecoin aja, karena kelihatannya lebih banyak nanti kalau bikin thumbnail lebih bagus. Nah, ini untuk walletnya teman-teman ambil di menu deposit WD, ambil ya yang ini, yang Bitcoin ataupun yang Litecoin sama aja. Kayaknya sih memang saya belum pernah bikin video tentang website ini, tapi memang saya tuh sering ngincer referral kontes, makanya saya cari referral sendiri. Kenapa nggak bisa? Oke, selanjutnya kita langsung klik aja withdraw di sini. Nah, oke, jadi di sini WD instan ya, langsung dikirim ke voucher pay. Kita klik aja oke. Nah, di sini ini farmeral, ini adalah referral, dan di sini kita lihat dulu best farmer ini. Dalam kata lain itu leaderboard ataupun kontes mingguan. Sini ada kontes referral kontes, ini kayaknya belum ada yang referral karena di sini belum cukup banyak usernya. Nah, Supriyadi ini orang Indo pasti. Nah, di sini juga ada short link kontes, ini bisa dilihat reportnya hampir sama kayak referral kontes di sini. Saya tadi dapatnya 40.000 farm, ini juga dapatnya 40. Jadi kurang lebih sama ya, teman-teman bisa dapat sekitar 0,03 tadi. Dan untuk lainnya nggak ada ya, cuma dua kontes referral sama shortlink. Dan untuk earningnya kita lihat dulu di forest, ini hutan, dan ini auto farming. Ini sebenarnya sama aja kayak forest itu achievement ya sebenarnya. Di sini complete 10 claim voucher itu dapat 10 koin, 20 PTC, 10 shortlink, 20 short link. Nah, di sini banyak banget ya achievement-nya. Oke, untuk auto farming teman-teman belum bisa karena harus punya itu dulu ya. Energi dari plus harvest ini kayaknya nanti short link-nya. Nah, di sini per claim-nya itu 20 farm coin. Ini tambahan 0% karena saya belum sama sekali ngeklaim ini, levelnya belum ada. Klik di sini anti bot linknya and cat tiger. Setelah itu klik recaptcha-nya, klik gambarnya yang di gambarnya zebra cross, sepeda nggak ada, klik lewatin. Kalau udah, collect your reward. Kenapa nggak bisa ini? Nah, ini tombolnya nggak tahu kenapa nggak bisa, lagi error ya. Mungkin kalau teman-teman nanti coba bisa komen di bawah ya, ini nggak tahu kenapa lagi error. Nah, oke, ternyata di sini yang error tuh cuma dua ini, mungkin ini nanti dibenerin sama developernya. Tapi di sini rekomend banget websitenya, karena bisa dilihat ya, saya sekali claim short link ini tadi dapat 200, itu setara 3 Bitcoin satoshi ya. Kalau dalam Litecoin itu setara 1000 satoshi. Jadi besar banget ya rewardnya di sini. Ini dua kali lebih besar dari voucher-voucher biasa. Ini mungkin karena masih baru juga, jadi rewardnya cukup besar. Nah, ini minimal WD-nya cuma 1000 token. Jadi kalau 5 kali claim itu teman-teman bisa WD. Untuk ininya teman-teman bisa masuk ke visit neighbor, ini kunjungi tetangga.
kunjungi tetangga ini sama dengan PTC ya. Nah, di sini bisa dapat 50 koin. Kita coba klik kembali lagi karena tugasnya ada di bagian dashboard ya. Dan di sini juga ada trip. Trip ini soft linknya ternyata di sini ya. Jadi untuk sementara teman-teman selesaikan short link aja dulu karena di sini juga reward shortnya lumayan. Nah, tadi itu saya dapat yang 200 koin, terus ini ada yang 100 95 90, kita akan hitung nanti berapa. Tapi tadi yang 200 itu 1000 satoshi, jadi lumayan banget. Ini 100 berarti 500 satoshi. Jadi rewardnya masih wajar, rewardnya masih lumayan mahal. Dan juga teman-teman nanti bisa dapat energinya bisa dipakai di auto farming ya. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, kita lihat pembayaran dari website ini. Nih, dari cryptovoucher.website 0,03 LTC. Ini pembayarannya baru satu ya. Atau setara 0,6 dolar. Jadi lumayan banget. Oke, yang terakhir kita lihat taxnya. Kita lihat taxnya. Nah, di sini taxnya itu untuk YouTube creator. Nah, buat kamu yang punya YouTube itu bisa bikin video YouTube. Di sini ada note-nya, teman-teman harus bikin video minimal 60 detik, lebih panjang dari 60 detik. Dan minimal view-nya itu 500 ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang kemungkinan YouTuber kecil pengin dapat 500 view gampang, silakan kontak saya, nanti saya ajarin caranya gimana. Dan untuk ini kan nanti rewardnya 2-5 dolar ya, berarti kita untung ya. Tapi nggak tahu juga ya, ini kadang-kadang tuh ada juga website yang nggak dibayar, tapi ini kayaknya membayar sih. Saya aja dari referral contest saja dibayar. Nah, nanti kalau untuk biar dapat referralnya banyak, nanti saya ajarin juga. Silahkan kontak saya kalau yang memang pengen belajar. Ini nanti juga saya mau taruh sini, lumayan dapat 2-5 dolar. Oke, itu aja. Websitenya ada terbukti membayar. Teman-teman yang ingin daftar, linknya saya taruh di deskripsi. Yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.